Ngaku punya satu mantan pacar, fans minta Aliando Syarif balikan dengan Prilly Latuconsina. Aliando Syarif belum lama ini mengaku bila dirinya hanya pernah berpacaran satu kali. Sampai saat ini dia hanya mempunyai satu mantan kekasih. Hal tersebut diungkap dalam program Pagi-Pagi Ambyar Belu lama ini. Video itu pun kembali viral setelah diunggah melalui akun Instagram gosip, @tt.bigos. Gak bakat pacaran sebenarnya. Gak ada hasrat untuk pacaran, jadi pengennya tuh kerja dulu gitu loh, jelas Aliando setelah mendapat pertanyaan dari Dewi Persik yang tidak percaya lelaki berdarah Arab itu hanya punya satu mantan pacar. Pernyataan Aliando itu pun langsung direspon oleh beberapa warganet. Mereka langsung berharap Aliando bisa balikan lagi dengan Prilly Latuconsina. Balikan aja sama Prilly, pinta salah satu warganet. Masya Allah tipe setia nih orang, sambung warganet lainnya. Seganteng Aliando saja mantannya cuma satu, tutur warganet. Gak apa-apa gak pacaran, yang penting sukanya tetap ke cewek, tambah netizen lainnya.